nak makan, saya lapar. Ted, baby nak makan kat mana? Cuba awak teka saya nak makan kat mana. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to our channel. Okay, what kita nak gini nak? Ini hari sebenarnya banyak lah guys program. Kejap mas. Okay, sambung. Banyak sangat lah guys program. Tak tahulah sempat ke tak sempat. Korang pun tahu lah, satu hari ni waktu dia memang terlalu pantas lah guys. Pejam celik, pejam celik. Tengok jam, dah tengah hari. Pejam celik, dah petang. So, ini hari aku banyak program lah guys. Nak pergi, pertama sekali ni aku nak pergi kedai cermin dulu. Aku nak tukar cermin kereta aku ni, retak. Tak tahulah kenapa, terlanggar burung ke apa ke, jari aku terbabas ke, tak tahulah. Hari tu masa kita orang, hari tu kita orang ada hantar anak dara tu balik asrama dia. Lepas tu malam kan, masa tu nak balik malam, suami aku ni pula dia bawa kereta macam tak ada hari esok. Agak laju jugalah dia bawa. Lepas tu kalau siapa tahulah kan, jalan Segamat Kuantan tu memang teruk tau jalan dia. Memang teruk betul jalan dia kan. Lori pun banyak. Bila ada lori tu yang laki aku tak boleh nak sabar. Dia main potong. Lepas tu rupanya tempat dia potong tu dah habis jalan dia. Jadi kita nak ke kanan, dah ada kereta belakang. Jadi kita terpaksa membabaskan diri kita. Masuk ke dalam semak. Macam itu kan. Lepas tu ada, saya rasa burung lah wak. Tak tahulah. Itulah antara dua. Tapi nasib baiklah bau jalan tu yang masa aku turun tu, bau jalan tu agak okey lah kan. Tak adalah macam dalam sangat. Tapi berpecah juga lah bumper kita depan. Bumper berpecah juga lah. Tak apalah eh. Okay, macam pengajaran. Jangan nak buat laju sangat jalan Segamat Kuantan kalau dah tahu jalan dia tu tak cantik. So guys, sekarang kita orang nak pergi Segamat lah. Kita nak tukar sebab kita pakai apa? AM Insurance. Apa macam sebut dia? AM Insurance. AM Insurance. AM ke AM Insurance ke, whatever, tak tahulah. Whatever. Tak semua kedai cermin yang cover dengan insurance ni lah guys. Tapi nasib baik dekat Segamat ni ada satu. So sekarang kita orang nak pergi, dah buat appointment semualah kan, sebab cermin nak kena order juga kan. So kita orang nak pergi tukar cermin. Lepas tu kita nak gini ya? Lepas tu nak beli barang-barang untuk macam yelah, suami aku kan ada buat bilik kan, buat rumah lah kan konon-kononnya. Kita nak beli shower lah, nak beli pipe, macam tu lah. Nak tengok kipas, nak tengok perabot, macam gitu. Tengoklah okay. Yang mana sempat, kalau tak sempat lain hari pun ada lagi lah. Tapi rumah yang aku buat je guys, kira 90% dah siap lah guys. Memang laju lah dia buat guys. Target pun dalam 6 bulan. Tapi rasanya almost 3 bulan je rasanya dah nak siap dah rumahnya. Wah, saya kan tengok banyak lah. Saya tengok dekat IG, kat TikTok kan. Ada satu game ni tau, saya nak ajak awak main game ni. Game apa? Game dia, kita tentukan situasi dia tu macam mana. Lepas tu kita kena berbual menggunakan abjad tu. Contohnya macam saya start dulu, saya guna A. Tapi kita kena berbual sesuai dengan situasi tu lah. Situasi apa? Okay. So contohnya macam saya guna A, lepas tu awak B, lepas tu saya C, D. Tengok ni maksudnya tajuk lah. Tajuk apa? Tajuk apa, situasi lah tu. Situasi dia tu. Lepas tu benda ni nak menguji kepantasan. Tapi kalau dalam masa 5 minit 5 saat ke 5 minit? 5 saat. Dalam masa 5 saat kalau awak tak boleh, maknanya awak kalah. Okay? Okay, situasi awak tentukan. Awak lah, saya tak apa-apa ni sangat. Oh, tak faham eh? Okay, contoh dia situasi dia. Okay, situasi dia kita nak pergi makan. Kita nak makan. Kita nak pergi makan, situasi dia eh. Siapa nak mula dulu ni? Saya lah, sebab saya bagi contoh kat awak eh. Okay. 1, 2, 3. Awak, saya nak makan, saya lapar. Baby nak makan kat mana? Cuba awak teka saya nak makan kat mana. Apa? Dunkin' Donut eh? Okey tak? Saya mana ada suka makanan macam tu. Pernahkah saya ajak awak makan benda macam tu? Fantastik tau. Dunkin' Donut tu. Tak boleh lah, fantastik kan? Boleh lah. Fantastik tau, Dunkin' Donut. Gila lah. Tak nak lah saya. Tak suka.
hairan jugalah awak ni. Ini kan memang diri saya. Saya mana suka makanan macam gitu. Jangan awak nak temeran, baby. Sebelum ni pun awak bukannya suka ke tempat-tempat yang macam tu? Kalau saya suka, cuba awak ingat balik kat mana je kita pernah makan benda tu. Lah, takkan awak nak suruh saya ingatkan lagi. Dah banyak tempat kot kita pergi, tempat-tempat yang macam itu. Memanglah saya nak kena awak, memanglah saya nak suruh awak ingatkan lagi. Sebab saya memang tak pernah pergi makan kat situ dengan awak. Oh, I see. And sampai akhir lah. And eh? Nanti saya ingatkan balik eh, tempat-tempatnya. Orang nak awak ingatkan sekarang, bukan nanti. Pastinya awak boleh ingat lah tempat-tempat tu. Queen Park? Tu kedai Cina kan? Ni dekat JB tu. Thank you. Pastinya lah awak. Saya pun rasa macam kedai Cina ke. Saya nak makan nasi lah awak. Saya tak nak benda-benda manis ke apa. Saya nak makan nasi. Tempat nak makan nasi banyak lah awak. Yang best-best. Untuk saya, tak semua tempat tu best. Misi dan misi kita ni sebenarnya sama lah awak. Wow. Kita memang ditakdikan bersama lah. X-ray tangan awak yang itu hari tu dah okey ke? Yang tangan ke? Yang pinggang? Lahirnya semua sekali lah. Okay. So korang nilaikan sendiri siapa punya, kira macam dia relate tak dengan kita orang punya situation. Guys, aku nak singgah sekejap sebab ni kan kita nak pergi tukar cermin ni kan. Aku rasa macam dia 2 jam lama juga. Kita belum breakfast pun tak. Ni dah masuk lunch hour. So aku nak beli goreng pisang dulu dekat tepi jalan ni. Nak buat banyak orang-orang lori lalu guys. So aku nak beli goreng pisang dulu sekejap, okay? Bengon. Okay guys, kita orang dah sampai kedai dia. Tapi aku tak tahu mana pergi orang dia. Lihat ke apa ke kat nama kedai dia Nan. Ya Allah, sorry Nan Ma. Aku sebenarnya nak termuntah tau, tengah menahan nak muntah ni. Okay guys, sebabkan orang dekat kedai cermin tadi tu, dia punya pekerja tu tengah rehat. So kita orang daripada menunggu, baik kita orang pergi cari apa yang kita nak cari. So aku nak cari macam paip-paip macam tu kan, shower dekat sini. Dekat Segamat jugalah. Kita tengok dulu berkenan ke tak di hati kita. Harga dia tu boleh, boleh dengar tak? Kalau boleh dengar kita beli, tak boleh dengar kita jangan beli. Saya nak cari shower. Drain. Tapi ni cantik. Satu apa pun cantik eh. Sekejap eh. Kawak. Okay, dalam kat bilik air ni. Okay. Guys, kita orang dah settle tengok. Tapi kita belum beli dulu. Kita orang biasalah kan, kita kalau nak beli apa-apa benda, kita kena survey dulu, tengok harga dia okey ke tidak, macam gitu. Kipas, kita tengok kipas. Kita orang tengok shower. Lepas tu macam pipe tu kan, pipe untuk yang dekat jamban tu, macam tu. Lepas tu dengan kita tengok apa benda yang kita nak tengok lah, macam tu. Kipas dia harga berapa tadi? Kipas yang kita orang nak tu harga dia dalam 300 lebih lah, macam tu. So kita nak beli 2 lah, satu bilik kita, satu bilik anak dara kita, anak lelaki kita, jangan tanya. Sekarang kita nak balik semula dekat kedai tadi sebab dah pukul 2. Kita nak tukar cermin ni, nak tintet sekali lah kan. Takkan nak biar dia togel macam itu je. Tukar cermin dia kan mengambil masa 2 jam dia cakap tadi. So kita tunggulah 2 jam tu. Macam pakur je lah kat situ 2 jam.
tak cek ni guys. Perasaannya dia lebih kurang dalam 30-50 minit je. Dia tengok cancer. Kalau dia tak ada cancer, dia kata dalam 50 minit lah. Tapi kalau dia tak ada cancer, dalam setengah jam lah. Tengah nak-nak pening tu. Tak tahu apa pening juga tu. Aku tak faham ni. Bukan tu je kita. Kita tengok lah. Kita tunggu je. Ni dia tengah pasang cermin. Cermin tu dah pasang dah. Diorang tinggal nak buat apa. Entah nak tampal stiker ke apa. Entah macam tu. Oh bukan, diorang nak pasang balik yang dekat tepi cermin tu kan. Memandangkan cuaca tiba-tiba je. Daripada mula tu kita orang pergi panas lah. Tiba-tiba biasalah cuaca kita tak dapat nak duga, betul. Tiba-tiba hujan lebat sangat. Sangat-sangat lebat. Jadi video ni aku terpaksa macam biasalah. Terpaksa VO sebab bising. Memang tak ada dengar langsung suara aku yang Ayu tu. Dia cuma dengar bunyi rintik-rintik hujan sahaja. Ni pekerja dia lah. Diorang buat kerja cepat weh. Cepat. Dia memang cakap kita 2 jam. Tapi sebenarnya tak sampai 2 jam pun. Tu cermin yang pecah tu lah. Tu dia lukis lah. Sebab ni kan kita cover insurans kan. Diorang nak kena buat betul-betul detail lah. Ni dia punya final look. Itulah. Lepas ni dia tu dia tampal dulu. Sebab tak tahu dia takut roboh kot cermin tu. Lepas tu sekejap lagi dia ambil gambar. Kecing, kecing, kecing. Lepas tu siap. Lepas tu kita orang pun boleh balik. Okay guys, so akhirnya siap juga cermin kita kami. Ya, yeah. So sekarang ni kita orang dah pukul dekat 4:30 dah sekarang guys. Belum makan lagi. Tadi beli yang goreng pisang yang aku beli tu. Kita orang, aku beli berapa ringgit kan tadi. Beli goreng pisang, beli roti. Roti sardin kan dengan cokodok pisang. Kita orang cuma makan cokodok dengan goreng pisang je. Roti dia aku dah makan satu tadi. Kurang lah, kurang. Kurang. Ada lagi tu kat belakang. Nak? Korang nak? Ada lagi je. So, kita nak pergi makan lah. Makan apa ada kat Segamat? Aku kalau Segamat, otak aku fikir makanan yang ada kat Segamat cuma sushi je. So, kita nak pergi makan. So, sampai sini je lah video. Takkan aku nak buat video pergi sushi lagi. Korang bosan pula kan? So, thank you so much guys for watching. See you guys on our next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.